Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini, kita akan berbagi tutorial cara cek tagihan Lazada PayLater. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan info-info seputar Lazada. Dan bagi teman-teman yang ingin menghasilkan penghasilan tambahan, silakan teman-teman gabung aja. Lazada affiliate, linknya sudah saya cari. Taruh di deskripsi, teman-teman. Oke, pertama-tama silahkan teman-teman buka aplikasi Lazada ya, untuk mengecek Lazada peliter kita tagihannya. Kemudian kita masuk ke bagian akun yang ada di pojok kanan bawah, dan disitu ada, geser aja ke bawah kayak gini ya, sampai teman-teman ada Lazada ada Wallet ini. Kemudian teman-teman pilih limit Lazada PayLater, teman-teman tinggal klik aja kayak gini ya. Nah, nanti teman-teman setelah muncul di sini ya, di... Situ, itu ada tulisan transaksi belum ditagih ya teman-teman bisa klik rincian atau teman-teman bisa klik lihat semua yang ada di atas ini teman-teman klik aja ya sampai di situ ada seluruh tagihan riwayat kredit riwayat saldo dan lainnya teman-teman klik aja seluruh uh, seluruh tagihan maka nanti bakalan muncul di sini tagihan-tagihan uh, dari Lazada, ya Letter kita ya teman-teman. Oke, okay, tinggal teman-teman cek aja di sini dan silahkan teman-teman pelajari sendiri bagian apa saja yang perlu teman-teman harus bayar. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan like jika suka, subscribe berkenan dan cantumkan di kolom komentar jika masih ada yang ingin ditanyakan dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.